Pemain ini secara kebetulan memenangkan juara Liga Inggris. Ia adalah Nathan Dyer yang menjuarai Liga Inggris bersama Leicester City. Dengan hanya mengantongi 12 pertandingan Liga yang semuanya bermain sebagai pemain pengganti, Dyer berkontribusi membantu di saat-saat krusial bagi klub yang berhasil jadi juara di tahun tersebut. Laga debut dan juga memorable di mana Nathan Dyer mencetak gol penentu kemenangan 3-2 atas Aston Villa di mana kala itu Leicester sempat ketinggalan 2 gol. Dyer kala itu dianggap pemberani karena kepalanya yang menghantam keras kontak dengan kiper Aston Villa sesaat setelah menyundul bola. Kisah di balik transfer Dyer ke Leicester juga terbilang unik. Dia yang sudah dari tim junior bersama Swansea City kala itu diberitahu bahwa klub tidak memerlukan jasanya di musim tersebut dan memintanya untuk mencari klub baru. Dyer kemudian menjalin kesepakatan dengan Leicester City 4 jam sebelum deadline transfer ditutup. Meskipun berstatus pinjaman selama satu musim, Dyer mengaku sangat senang dengan keputusannya memilih Leicester City. Proses yang sangat cepat dan spontan tersebut nyatanya berhasil membawa Dyer memenangkan trofi Liga Inggris. Menurutnya banyak pemain bagus yang tidak pernah merasakan sensasi mengangkat piala Liga Inggris, dan dia begitu bangga bisa menjadi salah satu yang pernah merasakan gelar juara.